Kepadatan arus lalu lintas terjadi di Jalan Raya Nasional Sukabumi Bogor. Ribuan kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengalami kemacetan hingga kiloan meter dari dua arah berlawanan. Salah satu pengendara mengaku hampir 4 jam kendaraannya terjebak macet di jalur Cibadak yang melaju dari Kota Sukabumi untuk pulang menuju Bogor. Berdasarkan pantauan di lapangan, titik kemacetan terjadi di jalur Cibadak, persimpangan Cikidang dan Simpang Ratu arah tempat wisata pantai Pelabuhan Ratu. Selain di jalur utama, kemacetan juga terjadi di jalur alternatif. Rata-rata para pengendara tersebut adalah wisatawan yang akan pulang dari Sukabumi menuju arah Jakarta. Saya dari saat jam 2 siang. Ini jam segini baru nyampe sini. Sekitar di sini aja, jalur ini aja sekitar 4 jam. 4 jam. Ini merayap, Pak? Ya. Merayap, Pak? Merayap juga enggak. Oh, diem aja gitu? Iya. Saya juga baru ngalamin. Udah lama jalan di sini. Udah biasanya sering. Enggak macet, Pak ya? Enggak pernah. Enggak macet juga ngerayap. Iya, ngerayap ya. Ini baru kali ini diem, Pak ya? Iya. Dari mana, Pak? Saya dari Sentul, Bogor. Oh, dari Sentul. Parah ini dari jam 4 sore tadi. Iya, terus? Ya begini aja, nggak jalan sama sekali. Mungkin di sananya juga macet di depan nih, jalan raya utamanya. Arah mau pulang ke Jakarta Selatan. Oh, mau ke Jakarta Selatan, Pak? Ya, dari mana, Pak? Ini? Dari Situ Gunung. Oh, dari Situ Gunung. Ya. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.